Aliou Cisse semakin menegaskan statusnya sebagai legenda sepak bola Senegal usai membawa timnya lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Cisse kembali menjejakkan kaki singa dari terangga ke fase grup gugur di ajang Piala Dunia 2022 sebagai juru taktik. 20 tahun sebelumnya, pelatih berusia 46 tahun itu juga membawa Senegal meraih prestasi sebagai pemain. Tahun ini, Cisse menunjukkan karismanya dan berhasil menginspirasi Senegal lolos dari penyisihan grup. Senegal bahkan mampu mengalahkan Prancis dengan skor 1-0 di laga perdana. Menjabat sebagai pelatih kepala Senegal sejak 2015, ia sempat menuai kegagalan di Piala Dunia 2018 saat timnya terhenti di fase grup. Tak ingin mengulang kegagalan 4 tahun silam, Cisse mempersiapkan skuad Senegal dengan sangat baik. Cisse mampu mengeluarkan seluruh permainan terbaik dari skuad Senegal yang kemudian berhasil meraih 2 kemenangan beruntun atas Qatar dan Ekuador. Senegal pun berhak mendampingi Belanda lolos ke 16 besar Piala Dunia sebagai runner-up grup A. Keberhasilan itu membuat Cisse berhasil mencatatkan sejarah sebagai orang pertama yang membawa Senegal lolos ke babak gugur Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih.